siapa tadi? Kalau dari waktu recovery ya pasti kan waktu recovery ya, tapi kita juga ini kan akan menghadapi tim dan Arema, jadi rival, jadi mengingat pertandingan besok juga sangat penting. Nah, bagi Persebaya juga belum pernah kalah ya, saya menghadapi Arema, jadi saya yakin teman-teman pasti punya motivasi lebih besok buat kembali mengalahkan musuh rival yaitu Arema. Siap, oke, okay. Langsung saja untuk rekan-rekan media yang sudah hadir maupun yang bergabung lewat Zoom, silakan pertanyaan sebutkan nama dari media. Ya, Persebaya kecolongan di injury time, coach. Bagaimana supaya hal itu nggak terjadi besok? Lalu melihat Arema yang sekarang seperti apa, coach? Situasi nomaden apa itu jadi keuntungan buat Persebaya? Yang pertama, pertandingan kemarin terakhir melawan Persis Solo itu sudah saya sampaikan ke pemain. Nanti kami juga ada meeting bahwa itu bukan kesalahan masalah taktikal, lebih pada kesalahan individual error. Ya, tapi dalam evaluasi, menurut saya situasi Ramadan sama, artinya nggak ada pun satu keuntungan di situasi Ramadan karena Arema sendiri juga menghadapi kami dalam situasi yang Ramadan. Jadi sama-sama. Jadi menurut saya tidak ada satu keuntungan apapun. Menurut saya baik Arema maupun Persebaya di satu di pertandingan di Ramadan ini. Selanjutnya, izin coach, saya Alif dari Bola Sport. Dari tiga pertandingan. Kalau dari waktu recovery ya pasti kan waktu recovery ada, tapi kita juga ini kan akan menghadapi tim bukan Arema, jadi rival, jadi mengingat pertandingan besok juga sangat penting. Nah, bagi Persebaya juga belum pernah kalah ya. Saya menghadapi Arema, jadi saya yakin teman-teman pasti punya motivasi lebih besok buat kembali mengalahkan musuh rival yaitu Arema. Siap, oke, okay. Langsung saja untuk rekan-rekan media yang sudah hadir maupun yang bergabung lewat Zoom, silakan pertanyaan sebutkan nama dari media. Ya, Persebaya kecolongan di injury time, coach. Bagaimana supaya hal itu nggak terjadi besok? Lalu melihat Arema yang sekarang seperti apa, coach? Situasi nomaden apa itu jadi keuntungan buat Persebaya? Yang pertama, pertandingan kemarin terakhir melawan Persis Solo itu sudah saya sampaikan ke pemain. Nanti kami juga ada meeting bahwa itu bukan kesalahan masalah taktikal, lebih pada kesalahan individual error. Ya, tapi dalam evaluasi, menurut saya situasi Ramadan sama, artinya nggak ada pun satu keuntungan di situasi Ramadan karena Arema sendiri juga menghadapi kami dalam situasi yang Ramadan. Jadi sama-sama. Jadi menurut saya tidak ada satu keuntungan apapun. Menurut saya baik Arema maupun Persebaya di satu di pertandingan di Ramadan ini. Selanjutnya, izin coach, saya Alik dari Bola Sport. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.